kalau untuk harus mudik hari ini atau semalam itu pergerakan pesawat seperti apa Pak di Bandara Kuala Namu? Baik, hari kemarin itu pergerakan pesawat datang dan berangkat itu sekitar 114 pesawat. Kemudian internasional itu sekitar 49 pesawat. Dengan jumlah penumpang untuk internasional itu sekitar 6.900. Kemudian untuk domestik 18.200. Kalau untuk hari ini kira-kira peningkatannya akan terjadi lagi, lebih banyak lagi nih kira-kira? Hari ini diperkirakan akan terjadi peningkatan berkisar 3-5%. Gitu. Kalau untuk hari kemarin. Kalau untuk puncak arus mudik di Bandara Kuala Namu kira-kira kapan nih Pak? Prediksi kita hari Senin akan terjadi peningkatan. Mau ke Jakarta. Kalau boleh tahu harga tiketnya jelang lebaran ini berapa sih kemarin beli ya? Kemarin saya sekitar 1,4. 1,4. Dek, kalau mahasiswa sendiri lah, ini harapannya untuk harga tiket ini kira-kira dari mahasiswa sendiri seperti apa untuk ke depan? Tentu aja pengen lebih diturunkan ya. Kalau bisa nggak usah jauh-jauh dari hari-hari biasa. Kan kita mahasiswa hampir tiap semester, kalau libur semester pulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.